Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini Kang Huda akan mereview Convex Magic Color. Langsung Kang Huda tes di malam hari ya. Langsung aja kita masukkan untuk Convex-nya. Di sini posisinya lagi hujan. Jadi untuk Convex ini itu default AWB-nya itu off. Jadi kalau untuk malam hari kita aktifkan untuk AWB-nya dan kita buat mode astro 8 detik ya. Oke, di sini lagi hujan, langsung aja kita shoot. Kita tunggu dulu. Masih memproses. Jadi hampir 2 menit ya. Ini adalah hasil dari Convex Magic Color, posisi AWB diaktifkan dan lagi keadaan hujan deras. Enggak tahu ya guys, semoga di sini enggak terjadi banjir. Soalnya di sini hampir tiap malam hujan. Langsung aja kita stop. Oke, langsung aja kita cek. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Kita lihat hasilnya sangat sempurna. Jadi warnanya sangat tajam. Dan malam pun juga masih terlihat malam ya. Padahal di sini kita lihat untuk posisinya sangat gelap. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Sekarang kita coba kita habiskan full ya. Kita fullkan sampai 2 menit full. Jadi sebenarnya Convex ini tadi tayangnya mau tadi sore. Cuma tadi sore lagi keadaannya kurang memungkinkan, jadi Kang Huda baru aja upload ya guys. Kita lihat ya, warnanya itu sangat pas ya, Convex Magic Color. Jangan lupa nanti AWB nya diaktifkan ya, kalau untuk malam hari ya. Jadi AWB nya diaktifkan kalau untuk malam hari. Ini Kang Huda menggunakan device Redmi Note 10 biasa ya, bukan yang pro, tapi Redmi Note 10 biasa. Apa-apa, ini kita tunggu sampai selesai ya, biar hasilnya bisa maksimal. Jadi ini posisi sangat hujan deras. Stop aja. Kita stop langsung aja, kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya sangat sempurna ya. Meskipun posisi hujan, warnanya tetap adem, enak ya. Jadi malamnya pun tetap terasa malam guys. Oke. Jangan lupa nanti posisi AWB nya harus aktif atau on, hidup. Kalau untuk malam hari, untuk mode astro. Jadi kalau buat siang nanti silahkan gunakan untuk default Convex-nya saja ya. Jadi meskipun di sini lagi hujan, tetap bukan halangan untuk mengambil gcam. Jadi meskipun hujannya deras, kita tetap bikin video spesial buat teman-teman yang sudah nungguin Convex-nya ya. Ini namanya Convex Magic Color. Jadi kalau untuk siang hari nanti silahkan gunakan default Convex ya guys. Soalnya ini Convex defaultnya itu AWB nya itu off. Tapi kalau untuk malam hari nanti silahkan diaktifkan mode AWB dan mode astronya. Kita tunggu aja sampai selesai, biar
hasilnya maksimal ya guys. Kita tunggu aja, stop aja. Langsung aja kita lihat untuk hasilnya guys. Jadi hasilnya sangat sempurna ya. Meskipun hujan tapi hasilnya tetap mantap. Nah. Sekarang Kang Huda coba matikan lampunya. Jadi ini untuk lampu MPR-nya Kang Huda matikan. Kita cobain ini pas lagi hujan deras. Semoga nggak ada petir ya guys. Soalnya tadi ada petir. Jadi ini kita cobain untuk lampunya bener-bener mati total. Jadi meskipun ini matinya lampunya mati total, tapi warnanya tetap mantap. Ini hujannya pun deras banget. Kita cek dulu untuk hasilnya. Jadi meskipun lampunya mati, itu hasilnya tetap jernih ya. Wow, malamnya tetap terasa malam. Sekarang kita cobain. Jadi ini posisi lampunya Kang Huda matikan guys. Kita coba ya. Jadi meskipun di sini lagi mati apa ya, lagi hujan deras dan meskipun lampunya mati, ini warnanya tetap bagus ya, konflik magic color. Kita tunggu dulu sampai selesai biar hasilnya maksimal. Jadi ini posisinya sangat gelap. Langsung aja kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya. Warnanya sangat bagus ya. Meskipun di sini posisinya sangat gelap, hasilnya bisa seperti ini guys. Mantap pokoknya guys. Oke, sekarang kita coba untuk yang terakhir kalinya ya guys ini ya. Kita coba. Di sini berdurasi 2 menit, hujan pun semakin lebat ya. Jadi ini hujannya semakin lebat guys. Jadi enggak semakin terang tapi semakin lebat. Tapi di sini kita tahu bahwa meskipun posisinya gelap tanpa cahaya, soalnya lagi mendung. Tapi kita lihat hasilnya ini guys, warnanya ini sangat benar-benar menyatu ya. Jadi masih dalam kondisi benar-benar natural. Jadi air hujannya sama warna-warnanya itu kita lihat sangat bagus banget guys. Meskipun hujan ya. Ini apalagi kalau keadaannya sangat cerah. Wow, pasti mantap ini hasilnya guys. Kita lihat posisi hujan begini aja hasilnya sangat bagus banget, apalagi posisinya lagi cerah atau lagi bulan purnama, pasti hasilnya lebih bagus. Lawang ini posisi lagi mendung aja, posisi keadaan hujan, ini hasilnya sangat bagus. Nah di sini ya guys, lagi ada apa ya, ada kilat namanya, lihat. Nah, begitu ya. Kita tunggu dulu, kita hitung
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mati. Kita lihat posisinya sangat gelap banget. Langsung aja kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya. Kita zoom pun ini warnanya sangat bagus banget. Dan warnanya pun sangat menyatu ya. Kita lihat warnanya seperti ini. Bahkan di sini kita lihat untuk objeknya sangat gelap banget, tapi hasilnya bisa seperti ini. Oke, cukup sekian untuk review Convict Magic Color. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.